oleh sakit itu tahun 2013, dia makin lama makin turuklah. Jadi saya bawa klinik pensiangan. Jadi mungkin itu dokter di sini tidak dapat anulah kawal. Jadi terus kena krim pergi anu di Nebawan. Nebawan pun mungkin tidak siap sudah. Sampai di Keningau. Saya pernah juga ikut menjaga di Keningau, kami dua dengan abang saya, si Jalius. Nah, lepas itu ada kerja, kan perlu juga balik di kampung. Nah, dia dua di Keningau, lepas itu saya balik di kampung. Sampai di Keningau, baru kena kirimlah hospital Likas di KK. 3 tahun orang berubat, tahun 2014 dia mulai kena kinsa. Kinsa otak, ada ketumbuhan di dalam kepala dia lah. Macam besar dia ada 50 cm begitu. Mama dan bapak saya pernah juga pergi tengok. Nah, di KK 2 kali lah. Sebab keterbatasan daripada segi keuangan kan. Kogi dia tidak kasih balik saya, tapi saya mau balik di sini. Ada kami punya Natal. Dia cakap, Dora, kau tidak boleh balik nyari. Saya menangis lah. Saya teringat-ingatlah kamu adik. Saya rindu sudah kamu adik. Sama mami. Hujan, kereta tidak boleh naik, tidur di tengah jalan. Kalau banjir itu sungai, bisa naik, langsung tidak boleh limpas. Tidur bermalam, besok pagi baru boleh tampus. Jadi terpaksa orang kampung turun di Gutung Riung. Buat itu yang rusak lah. Kalau putus, tebang kayu, susun kayu lah, baru boleh lalu kereta. Kalau macam musim banjir, kalau terlalu besar itu air kan tidak boleh melimpasi sungai sudahlah, sebab terlalu bahaya melimpasi karangan-karangan yang susah lah. Kadang-kadang boleh keram, pas itu perahu pecah kan. Di dalam hati yang luas.
Jiwaku.